Kau tengok guys, dalam dia melempar-lempar coklat. Kalau korang tengok ni, dalam dia ada juga coklat. So maknanya dia tak letak coklat dekat dia punya depan je. Dalam pun memang ada juga coklat. Dia piping di bahagian dalam. Sedap. Hari ini merupakan hari ketiga aku lepas accident. Bukan lepas accident lah, tapi lepas operate. Nampak bibir aku sangat-sangat mungil. Ini kalau Angelina Jolie tengok, confirm dia menangis. Nak tuntah. Aduh, aku menangis. Aduh. Bibi aku memang sangat besar. Aku semangat cakap pun susah tau. Aku semangat memang tak boleh cakap sangat. Kalau hari pertama aku lepas perut, orang bibi aku macam kena sarang cebuan, kau tahu. Dengan bengkak je, sakit. Hari ni hari yang ketiga aku okey lah. Aku tak boleh cakap, maybe aku akan letak subtitle dekat sini, subtitle. Aku tak tahu sebenarnya nak buat apa pasal vlog ni. Sekejap lah, aku nak orang ada dulu. Tak ada bercakap, ada dulu. Dah jadi macam baby lah. Banyak ada dulu keluar. Sakit ni. Walaupun aku sakit-sakit, ubat jerawat sudah ada ke? Ubat jerawat penting. Ada jerawat banyak kat sini, kat sini. Aku rasa aku nak masuk dalam lah. Kalau aku buka kipas, berbunyi kuat. Dah, suara aku selo. Kenapa aku punya bawah ni? Macam letak list. Donat besar, dia bengkak. Yang ni jahitan. Yang ni pun jahitan. Bibi pun jahitan, jahitan. Ya, aku banyak gila. Yang ni jahitan, yang ni pun jahitan. Lidah pun jahitan. Mungkin. I'm sexy. Muka aku teruknya. Aku dah 2 hari tak mandi, okay? So, ini adalah gambar pertama aku accident. Aku tak tahu siapa yang ambil. Mungkin family aku. Orang buat aku buntut dengan kau. Itu bukan buntut tau. Itu orang panggil apa? Bengkak. So, perut aku bengkak ke? Bengkak. So, macam sekarang, slim ke perut aku? Aku tak tahu kenapa kat sini dia bengkak. Tunggu sekejap lagi. Kejap lagi orang tangkap. Aku suruh tangkap gambar durian nak bagi orang KL jealous. Sebenarnya kan, aku punya suara ni koyak tau. Aku punya selah kangkang. Tapi sebab gambar-gambar yang tangkap, selah kangkang aku tak nampak konek. Kalau nampak konek, mampus. Sakit dengan kakak. Aku punya selah kangkang tu apa? Sejera, apa orang panggil? Jadi kudis. Apa meletur, sakit tu aku jalan satu dengan kangkang. Kalau tengok muka aku, on point, okay? On point. Still lagi berkilat-kilat. Itu orang panggil muka jenor. Baru aku hilang. Sedap nak buang air dulu. Serius kan dengan gambar ni. Aku tak sedar langsung apa benda aku buat. Aku hilang ingatan sebelum tol. Selepas tol tu aku accident. So aku tak ingat apa-apa. Aku tentu memang dia ingatkan 100%. Padahal macam ni aku nak gambar macam aku tengah berborak dengan orang tu tau. Tak tahu siapa yang tolong borakkan. Sakit mulut aku. Gambar ni, apa yang kakak aku kata, semua orang seram sejuk. Macam nak pitam, menangis. Aku pun rasa sebesarlah buat macam tu dengan kakak aku. Diorang kata diorang ketakutkan. Sebab aku masuk dekat red zone. Red zone tu yang buat yang paling emergency ni lah, red zone kan.
Aku punya lidah memang penuh jarang. Kalau aku nak gambar ni, lidah kering tau. Sebab lidah krem lidah aku. Saya nak bagi jarak tu lagi memancut-mancut ke bawah. Dia terbelah atas dan terbelah bawah. Tu dia orang jahit. Oh, aku. Kalau nak tengok motor aku ke? Motor aku teruk eh. Ha? Hancur. Ha. Abang ipar aku cakap maybe dalam 1,000 lebih. Kena repair. Ini hari pertama. Kau tengok atas aku punya bibir. Mungkir kan? Aku punya dagu aku memang bengkak je ha. Mata aku pun steam je. Macam aku rasa korang dengar aku punya anjak yang macam baby kan? Bercakap. Aku bawa durian. Mak aku makan durian sejapnya. Aku tak boleh makan. Oh ya, satu lagi aku berterima kasih sangat-sangat. Dekat korang, aku ada upload dekat Instagram. Oh, muka aku flawless. Dan aku berterima kasih sangat-sangat kepada 1,422 orang. Sebab korang komen get well soon dekat aku. Dan juga bagi kata-kata semangat. Sesi aku memang tak terbaca sebab kepala otak aku pening. Aku tak boleh baca satu ayat pun. Dia macam berjenyut-jenyut kepala otak aku. Dan hari ni menangkan hari ketiga aku dapat sikit-sikit tengok sambil baca. Oh, terima kasih Lucy. Terima kasih K. Terima kasih Shai. Terima kasih M. Terima kasih Shash. Terima kasih Abu Mamu. Asfa. Thank you John. Dah banyak-banyak lagi yang berterima kasih. Sebab komen. Aku tak tahu nak kata apa. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya ramai lah DM aku dan juga WhatsApp aku. Aku memang tak boleh angkat sebab aku blur je. Aku punya comment request pun ada 99-100 lebih je. Aku tak buka lagi. Dan aku tahu tu memang semua orang yang doakan aku. Dan aku harap terima kasih banyak-banyak. Ada ni, ada Jetscar. Oh, dia follow aku lah. Aku tak follow dia, kejamnya aku. Kita follow dia. Kepala aku sakit weh. Aku tak boleh tengok semua. Yang mana yang aku, yang DM aku ni, jadi aku lipar ke. Aku tak boleh lipar apa-apa. Ayah aku cakap belakangnya ada durian. Aku dah tengok durian. Ayam serangnya tu lari. Kehaga punya angsa dia lari daripada aku. Dia pergi ke sana. Macam-macam aku dah cacat sekarang. Sombong saya angsa ni. Kehaga tu lari dah jauh. Tak mengkawan sudah. Nak mengkau dah. Tengok kau sebelah.
3 days later. Sekarang nak pergi farmasi sebab ubat aku tertinggal kat KL dan aku nak kena pergi beli ubat. Baby aku. Seksi. Takut pun. Hah? Tak awak? Tak awak? Tak. Boleh deh? Hah? Betul-betul depan nak nak? Enggak, aku nak cakap dengan diorang pun Rosa. Sekarang kita ada dekat kedai. Kedai apa kat namanya? Rasa Buyung, Bukit Gantang. Rasa Buyung? Bukit Gantang. Bukit Gantang. Kedai dia akan menyambut dia dekat Taiping. Tak mula. Rasa. Sedap rasa dia. Rasa Bukit Gantang. Ini rasa Taiping. Rasa Bukit Gantang Taiping. Paling sedap. Ya aku makan, aku tak makan ke? Aku minum air kosong ke? Ni dua mangkuk lebih ni. So, cakap jering nama dia. Cakap jering. Ni lah. Ni depan tu. Ni? Itu lah tak boyong. Boyong ke gantang. Gantang. Dia kena orang sebut dia. Mana pun ada aku ni. Ada apa masa je. Aku nampak dah selesa. Kalau sehari makan 6 biji, kalau sampai hari sini berapa biji? Satu hari berapa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, 5 hari. 6 biji, 3 keping lah. Satu keping berapa? Keping ni 10 biji, RM1. Tu cuma masuk MG. RM500. Okey, lepas dia macam lah. Tangkap. Tapi dia still bagi air ubat. Yang ni dengan ini satu lagi. Ini tak lama. Ini dia. Dia untuk tahan sakit kepala je. Satu lagi antibiotik. Dia bagi dua je. Yang untuk salah sakit tak je. So, nak kena gap je ni. Nak kena gap. Nak sama saya pun boleh juga. Kan boleh try ambil ni dulu. Kalau tak boleh, baru sama ni. So, boleh ambil the same time. So guys, aku just nak beritahu ini adalah ending video ni. Aku just nak promote aku punya kapit. Yang ini adalah peanut. Dan dia dua pieces, satu coklat dan peanut. Yang ini adalah size large. Tapi aku jual yang mini sebab mini lagi jimat dan murah. Kalau tengok yang peanut ni memang sangat-sangat banyak. Aku jual mini balang adalah RM20. Kalau kau beli dua, aku akan bagi RM30. So, kau akan jimat RM10. Kau tengok yang tiga memang sangat-sangat banyak. Memang lele, memang overload. Aku nak cakap banyak pun memang tak boleh lidah aku berbelit-belit.
So aku akan letak je pin komen di bawah dia punya link Shopee. Oh, aku buat makan. Sedap gila, bye. Nanti pukul hari Rabu, aku akan upload malam ni, okay?